Doa di dalam rumah tangga sangat penting, sebab lamun boten sadar tidak ada rumah tangga yang mulus. Langka, rumah tangga akur baik, rukun baik langka, mesem baik. Rumah tangga itu mesti anak permutane, mesti anak tukarane, mesti. Ketika itulah dituntut ngangwe apa? Ngangwe sabar. Itulah obat dan penasihat rumah tangga yang paling mustajab. Tanpa sabar tidak akan bahagia rumah tangga. Sebab singar manusaiku bahagia ditumung seneng, maaf ya, ditumung enak. Karena bicara juga kebahagiaan dan kemesraan. Sing terakhir, kapan arep ngelahirakan dukune milih sing sembayang, paling tidak sing maca bismillah. Karena bismillah sampean akan menghantarkan anak ini mengenal dunia berdasarkan Allah.